Satu, dua, tiga, go! Muhammad Rasulullah, Muhammad panutan kita, Muhammad Rasulullah, Muhammad teladan kita. Sidik tabligh aman apa tona, sidik tabligh aman apa tona, sidik Muhammad Rasulullah, Muhammad panutan kita, Muhammad Rasulullah, Muhammad teladan kita. Gagal.
Yeah.
itu sarana-sarana reseptif penerimanya itu sangat kuat dengan irama, ya, dan nadanya pun nada yang muda, ya, nada yang muda, jadi bukan nada yang ada seorang kakek tua.
yang paling ada di sana. Dia rambutnya dan jenggotnya sangat panjang. Dia sudah tua. Dia setiap hari duduk di sebuah bangku. Dia orang ini adalah kakek ini adalah kakek Yahudi ya. Bukan kakek orang Islam, tapi orang Yahudi. Dia selalu berdiam di sini dan setiap pagi ada yang memberikan makanan. Pagi ada seseorang yang selalu memberikan makanan. Orang ini gak ada yang tahu siapa dia. Setiap hari diberikan makanan, yaitu bubur yang tidak terlalu halus, buburnya agak kasar. Karena dia buta, gak bisa melihat, kakek-kakek ini disuapi makanannya seperti anak masih bayi sama orang yang suka datang ke situ. Dia disuapi. Enak sekali. Tahu nggak kamu? Aduh, buburnya ini halus sekali. Enak. Kamu apain bubur ini? Kata orang yang sebelah yang ini. Ya ini aku haluskan dulu pakai sendok. Karena buburnya kasar, dihalusin sehingga makannya jadi enak buburnya. Kakek enak banget. Makasih. Tapi tahu nggak? Itu ya ada orang namanya Muhammad. Itu orang itu jangan diikuti. Itu orang gila. Orang nggak baik. Itu orang gila. Kakek yang tua ini setiap hari selalu marah-marah dan selalu menghina orang yang namanya Muhammad. Nabi Muhammad selalu menghina, berkata-katai. Aku paling gak suka sama itu Muhammad. Itu orangnya pokoknya seperti orang yang tidak sembuh, orang yang sakit, orang yang gila. Kata orang yang tua itu. Tapi orang yang menyuapi makanan itu, dia senang sekali ini makan lagi. Enak banget. Enak nyebur kalau halus ini. Gigi buka sakit. Makanya jadi gampang. Enak aku sudah tua. Ternyata orang Yahudi tua ini, kakek Yahudi tua dan buta ini, dia selalu menikmati makanan yang disuapi oleh seseorang itu, tapi sambil ngedumel, sambil marah-marah, sambil menghina Muhammad, sambil menghina Nabi Muhammad. Kakek ini kemudian dia berkata lagi, apalagi kayak sekarang di pasar ramai orang jualan ini. Beritahu, kamu yang nyuapin aku, beritahu ya. Itu jangan percaya sama Muhammad. Orang di pasar ini jangan percaya sama Muhammad. Dia itu pembohong, itu orang gila. Jangan dipercaya. Adik-adik, orang yang nyuapin di sebelah kakek buta Yahudi ini, dia diam aja. Nah, setelah makan selesai, enak banget. Kakek Yahudi ini padahal sudah diberi makan, sudah disuapi dan buburnya dihalusin, tapi gak berterima kasih adik-adik. Enak banget. Besok datang lagi ya. Bener adik-adik. Besok ketika matahari bersinar terang dan burung-burung juga gembira bertengger di atas rumah dengan awan-awan yang kecil dan sedikit. Kakek tua ini
pagi-pagi sudah nongkrong lagi di sini, sudah diam lagi di sini. Pedagang sudah mulai datang berjualan, pedagang-pedagang lain juga sudah datang. Dan kakek tua ini menunggu. Mana ini orang yang kalau pagi suka berbagi makan bubur ini? Akhirnya datang orang itu, datang dan menyuapi lagi. Wah, ini memang buburnya enak banget ya. Wah, ini aku paling suka bubur kayak gini. Tapi, kamu yang ngasih makan aku, jangan lupa, jangan percaya sama Muhammad ya. Itu orang gila, jangan percaya ya. Adik-adik, kakek tua ini selalu menghina dan selalu menghina Nabi Muhammad. Tapi apakah kakek itu terus terima kasih ketika sudah dikasih makan lagi setiap harinya? Tetap tidak berterima kasih adik-adik. Ngapa pokoknya makan enaknya dan aku tidak ikut sama itu Muhammad orang gila itu. Setelah sudah mulai siang sudah pergi orang yang biasa menyuap itu pergi. Hari demi hari selalu dia marah-marah, dia menghina, tapi terus orang itu memberikan makan, menyuapi makanan buat kakek tua Yahudi ini. Ketika beberapa hari kemudian, kakek tua ini pagi-pagi sudah datang lagi dan duduk lagi. Aku masih ngantuk, aduh. Tapi perutku lapar. Aduh, ini mana ini yang biasanya nyuapin aku ya? Apa belum datang? Aku makin lapar. Yang biasa masih makan aku. Yang datang lihat nggak orang yang biasa masih makan aku? Orang-orang itu tidak pada tahu dan makin lapar anak. Dan datanglah seorang sahabat Nabi yaitu Abu Bakar. Abu Bakar dia datang dan dia menyuapi makanan bubur yang biasa disukai oleh kakek tua Yahudi ini. Abu Bakar menyuapi. Nah, ini sudah datang rupanya. Coba aku udah lapar ini, aku yang lapar. Aku udah lapar. Aku pengen makan, aku pengen makan. Tapi jangan lupa. Jangan ikuti Muhammad itu orang yang lapar bohong. Ya, aku lapar. Makan. Abu Bakar kemudian menyuapkan bubur yang dibawa dan diberikan pada Yahudi tua ini, dikasihkan di mulutnya. Kenapa ini kasar ini? Kamu bukannya biasanya masih makan aku? Gigimu jadi sakit ini. Ini kenapa gak kamu haluskan makanan? Biasanya kan kamu haluskan, kamu siapa? Saya siapa? Orang yang suka kasih makan aku itu orangnya lembut, orangnya baik, makanannya dihaluskan dulu jadi aku bisa makan dengan enak. Nah ini aduh masih kasar masnya. Itu sakit. Kamu siapa sih? Abu Bakar susah berkata bahwa dia Abu Bakar karena dia masih bingung. Dan orang tua Yahudi ini terus bertanya, kamu siapa sih itu? Kamu pasti bukan orang yang tiap hari ngasih makan aku, yang makanannya umurnya dihalusin jadi aku makannya enak dan gigiku sakit. Kamu siapa? Kamu Muhammad ya, orang yang gila itu ya? Masih marah dia. Dan akhirnya Abu Bakar pun ngaku, Pak Tua, kakek, jadi sebenarnya saya Abu Bakar
Iya, kamu makan, kamu Abu Bakar yang suka ngasih makan aku tiap pagi kan, dengan bubur yang halus kan, iya kan? Maaf Pak Tua, maaf kakek, bukan aku yang setiap hari suka ngasih makan dengan bubur yang dihaluskan, diberikannya dengan lembut, dengan suara yang sangat sopan. Itu bukan aku. Tapi siapa itu orang yang hebat itu, yang sangat baik itu, yang suka kasih makan aku tiap pagi lagi dikasih makan, aku jadi kenyang dan gigi itu nggak sakit karena makanannya dihalusin. Itu orang hebat itu, orang hebatnya seperti Muhammad itu. Wah, siapa dia? Abu Bakar akhirnya berkata, kakek tua itu sebenarnya itu Muhammad kakek, orang yang setiap pagi ngasih makan bubur dan dihaluskan supaya gigi kakek nggak sakit dan kakek jadi sehat dan kenyang. Itu Muhammad, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang paling baik dan junjungan kita semuanya. Kakek jadi orang yang selama ini baik ngasih makan aku, suaranya lembut, penuh kasih sayang, dan makanannya dihaluskan dulu jadi gigi nggak sakit, ternyata itu Muhammad. Benar Muhammad. Muhammad yang selalu aku hina itu, yang aku bilang dia gila, dia pembohong itu. Iya. Aku telah bersalah. Aku telah bersalah menghina Nabi Muhammad, orang yang begitu baik, begitu hebat, begitu sopan, begitu suka berbagi, begitu orang yang dapat dipercaya. Ternyata itu adalah orang yang ngasih makan aku. Menyesal karena selama ini sudah dibaiki oleh Nabi Muhammad tapi suka menghina. Nah, sejak saat itu adik-adik, kemudian kakek itu berkata, kalau itu aku akan ikut Nabi Muhammad. Aku minta maaf pada Nabi Muhammad, bukan pada kamu Abu Bakar. Sejak saat ini aku mau masuk Islam, aku gak Yahudi lagi. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi Allah Tuhanku, aku bukan Yahudi lagi dan Muhammad adalah Rasulku, pimpinanku, pujaanku, idolaku, panutanku dan teladanku. Abu Bakar, aku sekarang ikut Nabi Muhammad ya. Iya, alhamdulillah. Sekarang kakek menjadi Muslim, jadi orang Islam, dan mudah-mudahan kakek selalu sehat ya. Dan nanti akan ku sampaikan pada Nabi Muhammad yang sedang hari ini tidak bisa hadir karena sakit. Kita doakan sembuh ya. Iya, mudah-mudahan Muhammad sembuh. Kita semuanya diberi kesehatan. Alhamdulillah. Itu adik-adik sekarang tahu siapa yang baik. Nabi Muhammad orang yang baik dan dia senang sekali membantu, berkata benar, suka berbagi, berkata benar, suka berbagi, dapat dipercaya dan juga cerdas. Berkata benar, suka berbagi, dapat dipercaya dan juga cerdas. Muhammad Rasulullah, Muhammad panutan kita, Muhammad Rasulullah, Muhammad teladan kita. Terima kasih.